Hi, Girls in the Church. So glad to be here with you. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah bersama-sama. Great is thy faithfulness. Kekal
for you are here. You silence all my fears. I won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and know I won't be afraid. For you are here. You silence all my fears. I won't be afraid. You don't. Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Masa sulit. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, kenapa harus ada masa-masa sulit datang dan merusak masa-masa indah kita ya? Semua ada tujuannya. Tuhan menggunakan masa sulit untuk membantu kita tumbuh dengan cara yang berbeda. Perjuangan kita bisa membangun karakter kita tumbuh kuat. Kesulitan kita membangun iman kita, sehingga masa-masa sulit bisa membantu kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Tetapi percayalah, masa sulit pasti akan berlalu.